Seorang gadis remaja berusia 16 tahun warga Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Asahan, Sumatera Utara, dinyatakan hilang selama 2 hari pasca dibawa oleh orang yang tak dikenal di area SPBU Air Joman. Berdasarkan hasil rekaman kamera CCTV, terlihat korban menyerahkan barang pada pelaku sebelum akhirnya korban juga dibawa pergi dengan menggunakan becak motor. Inilah rekaman kamera CCTV yang menunjukkan detik-detik sang gadis remaja tersebut yang diketahui bernama Yulina didekati oleh seorang pria yang tak dikenal. Dalam rekaman kamera CCTV, terlihat jelas sang pria yang mengenakan topi sedang berbincang dengan korban. Selanjutnya korban kemudian terlihat menyerahkan barang berupa handphone kepada pria tersebut. Rina yang merupakan ibu korban hanya bisa menangis sambil memandang foto putri kesayangannya begitu mengetahui kejadian tersebut. Berdasarkan keterangan dari rekaman video tersebut, tak satu pun keluarga korban yang mengenali wajah para pelaku. Untuk informasi, saat kejadian korban menggunakan baju berwarna pink dengan ciri-ciri berbadan gemuk, bermata sipit dengan tinggi badan berkisar 155 cm. Keluarga juga sudah melaporkan kejadian ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Asahan dan berharap putri mereka bisa kembali dalam keadaan selamat. Ibu, jelaskan sekali lagi, selepas hilang itu ataukah seseorang ada menghubungi Ibu minta uang atau gimana, Bu? Enggak ada yang minta. Sejauh ini belum ada menghubungi Ibu ya? Sudah dilaporkan ke pihak polisi? Sudah. Kira-kira harapan pihak keluarga? Mempulangkan anak saya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV, salam Tribrata. Tingginya berapaan?